Ini beli motor hasil dari YouTube ya? Iya, hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semua dimanapun kalian berada. Hari ini tujuan kita bukan untuk traveling ya, atau untuk jalan-jalan. Tapi hari ini rencana saya akan mengantar rekan saya untuk membeli kendaraan baru. Ya, gimana kelanjutannya dan keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Let's go! I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the... Kali ini saya melewati Kampung Kukun ya guys. Kampung Kukun nanti akan langsung tembus ke Ciantra dan tujuannya itu ke perumahan BCA. Nah, di perumahan BCA itu di sana ada showroom motor yang namanya Jose Motor ya guys. Nah, di sana tersedia kendaraan-kendaraan bekas tapi masih mulus, masih bagus. Makanya saya coba cek ke sana dan gimana kelanjutannya, pantengin terus di Old Cikarang Official. Let's go. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Dan saya sengaja ya memakan waktu di perjalanan biar kalian juga bisa melihat-lihat kondisi di Ciantra atau di Kukun itu bagaimana dalam masa pandemi ini, dan biar nanti kalian juga tahu ya jalan-jalan di daerah Kukun dan di Ciantra itu kayak gimana dan untuk tembusannya kemana. Dan di daerah Kukun ke Ciantra itu langsung tembus, nanti bisa langsung ke situ atau biasa langsung disebut ke apa itu bos kompor. Nah, kalau dari Kukun ke kiri itu bisa langsung tembus ke BCM, perumahan BCM ya, atau kandang roda. Oke. Okay. Ini dia lokasinya guys. Ini namanya Jose Motor ya, showroom Jose Motor. Showroom bengkel showroom motor-motor bekas tapi dijamin masih bagus. Tuh lihat guys, kendaraannya masih kinclong-kinclong. Nah, kita coba lihat-lihat dulu ya sama nanyakan harganya. Apakah cocok untuk di dompet-dompet kita? Feel the waves cut through me, hypnotized. Dapat helm baru dong. Walaupun motornya bekas tapi helmnya baru ya. Oh, sama kayak yang kemarin dong. Coba lihat buka.
Oh, movie star ya. Oh, keren juga itu. Ini kalau kalau dijual nyampe 300.000. Ini beli motor hasil dari YouTube ya. Iya, hasil dari YouTube. Ini asli guys. Beli motor walaupun bekas tapi bukan hasil dari YouTube ya. Ingat bukan. Ada bukannya. Coba sok. Di Ciater. Sok. Star. Oh, itu nih gampang. Jadi bukan kurang. Oke, guys ya, kita bikin YouTube ya. Ini hasil dari bikin konten ya, sahabatnya. Beli NMAX. Ada bukannya. Thank you ya, yuk.